duit gitu istilahnya enggak. Nah terus dia pernah sekali coba-coba sekolah, pulang ya coba-coba kan sembunyi-sembunyi gitu ya kan. Terus pulang-pulang dia sembunyi-sembunyi terus, tapi udah seneng gitu, ah saya sekolah gitu tadi. Set sampai di rumah, bapaknya bawa tahu yang untuk parang. Nah, yang parang apa lagi? Kepalanya dibacok bu. Kepalanya dibacok hanya gara-gara pergi ke sekolah. Kok seneng? Dan itu menimbulkan luka batin dan trauma yang amat dalam. Luka fisik nah, enggak? Psikologi pasti tahu siapa di sini psikologi. Aku. Jangan ketawa Anda. Trauma gitu ya kan? Karena nggak bisa sekolah, akhirnya dia fokus mendalami sekolah perdukunan, perdatuan gitu ya kan? Dalam orang perdatuan, perdatu gitu ya kan? Kok orang baik. Nah, salah satu yang paling dia sesalkan, dia ceritakan kepada bapak saya adalah dalam sekolah merdatunya itu, dia pernah diajari cara apa sih namanya itu yang? Yang santet. Nah, dia coba santet itu ke orang, kalau gak salah bapak udahnya santet, beneran mati. Karundus. Karena dia di drive by his hatred gitu ya kan? Dia ikutan sekolah merdatu, kemudian melakukan santet dan efeknya fatal gitu. Dan dia sampai matinya itu masih dukun gitu. Dan salah satu cerita lagi, dia itu dulu pernah gitu ya kan, pas ceritanya dia pernah waktu itu diinjili gitu, terus percaya, jadi dibuanglah peralatan dan semuanya. Tapi tak lama kemudian dia merdatu lagi gitu. Karena masih ada kebiasaan lama. Dan saya pernah ngedenger juga, emang kebiasaan lama itu terlalu berubah. Jadi teman-teman yang